Polda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto membagikan nasi kotak kepada para penarik betor dan kaum duafa dalam kegiatan Jumat Barokah yang dilakukan di lapangan Baro Sokai, Jalan Rahmat Diah, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Spripim Kapolda Sumatera Utara AKP Rita Bulrani yang mewakili Kapolda menyerahkan 200 nasi kotak kepada Wakapolsek Medan Area AKP Feriawan, Kanit Binmas AKP Lilik Suheri, dan Kanit Lantas Ibtu Nurhayati untuk dibagikan kepada para penarik betor dan kaum duafa. Kapolsek Medan Area Kompol Kristian Sianturi yang diwakili oleh AKP Feriawan juga sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada para penarik betor sekecamatan Medan Area bahwa menjelang Pilpres dan Pileg pada tanggal 17 April 2019 mendatang agar untuk tidak mempercayai berita hoax dan ujaran kebencian serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing. Yudi yang mewakili para penarik betor dan kaum duafa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto atas pemberian nasi kotak di Jumat Barokah. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.